Guys, kali ini Mas Abi mau mainin lagi toilet tower defense-nya ya. Soalnya semalam itu baru aja ada update baru, guys. Update-nya Abysmal Mode Update. Dan ini guys, ada unit barunya nih. Yaudah, sebelum kita mulai, jangan lupa untuk di like dan di subscribe dulu ya. Oke guys, langsung aja yuk kita akan lihat unit barunya. Ini guys, Demented Titan Cameraman. Wah, harganya cukup lumayan ya guys, 599 Robux. Tapi ada tapinya guys, ini secara DP sih ya lumayan lah ya. Walaupun cooldownnya 1, ya paling tinggal dikasih di JTV aja supaya cooldownnya jadi lebih cepet ya. Ya udah guys, kayaknya Mas Api nggak akan beli pakai Robux ya kan. Mendingan Mas Api simpen aja Robuxnya. Kita coba ke Trading Plaza aja. Siapa tahu ada yang jual murah guys. Yuk, let's go kita lihat guys. Oke guys, Mas Api sudah ada di Trading Plazanya. Langsung aja yuk kita akan coba intip. Nah, di sini unitnya itu kan unit eksklusif. Wah, mahal juga ya guys. 12.500 ya. Bentar-bentar ya. Kita cek dulu. Emang eksisnya udah 34.000 loh. Harusnya nggak semahal ini guys. Mungkin karena baru aja kali ya. Coba-coba. Kita akan pindah ke server lain. Kita coba cari yang harganya lebih murah ya guys. Oke, Mbak Sami sudah pindah. Kita coba lihat guys. Harganya di server ini berapa ya? Oke, 10.000. Waduh, lebih murah sih. Ya udahlah guys, kayaknya Mbak Sapi beli aja deh ya. Soalnya Mbak Sapi lihat-lihat di Discord juga ada yang jual 11.000 gitu. Harusnya sih bisa dapat lebih murah ya. Cuman karena Mbak Sapi udah penasaran, pengen coba, buy aja deh 10.000 gems. Oke, kita beli guys. Let's go. Langsung aja kita akan sign dulu unitnya ya. Demented Titan Cameraman ya guys. Mantap nih guys. Oke, langsung aja yuk kita akan cobain unitnya. Karena Mas Api udah penasaran pakai dia ya guys ya. Secara penampilan sih lumayan keren guys. Oke, sekarang kita akan susun-susun dulu unitnya. Kayaknya upgrade Titan Drillman gak akan kita bawa. Kita gantiin aja sama si Demented Titan Cameraman ini. Oke, sepertinya begini aja udah cakep ya. Kita bawa Demented Titan, Astro buat ngeslow, Hyper UTS buat kasih DPS, terus juga DJTV buat kasih booster, sama Mewing buat ngestun guys. Yuk langsung aja guys, kita akan cobainnya di map terbarunya aja kali ya. Mode The Void. Dan ini 60 wave loh guys. Jadi pastinya kayaknya lebih sulit harusnya ya guys. Yuk kita langsung cobain aja guys. Oke guys, kita sudah di dalam gamenya. Kita intip dulu ya. Oke, ini base kitanya. Darahnya cuma 300. Aduh, bentuknya kayak kloset gini guys. Ya, berarti datangnya dari sana ya. Oke. Wah, 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 wah. Bang Sapi melakukan kesalahan guys. Santa TV-nya mana? Diulang ya guys ya. Maaf, maaf guys. Berlama-lama kemudian. Oke guys, Mas Sapi sudah ganti sekarang unitnya ya. Pakai Green Laser, Santa TV udah bawa, Spider TV. Nah, setahu Bang Sapi kan Spider TV juga habis di-buff ya. Lihat guys, DPS-nya 35.000. Jadi harusnya kuat nih ya. Oke, langsung aja kita taruh dulu Santa TV sebelah sini. Nyalain auto skipnya. Oke, kita lihat ya guys. Kira-kira bisa nggak ya? Pokoknya Mas Api kayaknya bakal naruh Green Laser di tengah-tengah sebelah sini sepertinya guys ya. Kita taruh sini. Belum, belum, masih bisa ini guys. Kita taruh di belakang sini aja. Nah, oke. Kita tunggu aja guys. Nah, kayaknya wave 3 deh. Wave 3 kita taruh dulu satu Green Laser di tengah-tengah sebelah sini ya guys ya. Oke, bagi duit. Skip wave. Cepat, cepat, cepat. Nice banget. Oke, dan harusnya ini aman sih. Aman, nice. Dan kita harus pasang satu lagi ya. Nice banget. Udah 3 Santa TV. Dan ini enaknya ya guys, ini Spider TV kan tidak terlalu mahal, cuma 400, jadi kayaknya kita bisa cepet-cepet pasang dia ya. Oke, kayaknya ini masih aman, kita upgrade dulu aja 200 dan 200. Oke, harusnya masih aman ya, harusnya. Oke, aman dong.
Aman dong. Ayo dong, aman dong. Jangan sampai pada lewat ya guys ya. Oke oke oke. Yaudah deh, kayaknya wave berikutnya aja langsung kita taruh dulu Spider TV-nya guys. Daripada berbahaya kan. Nah, taruh dulu di situ dan kita upgrade lagi Santa kita. Oke, kita lihat dulu ya guys. Spider TV kita cooldown-nya jelek banget 2 karena dia level 1. Damage-nya tapi lumayan sih 1000 ya. Oke, upgrade dulu aja. Oke, oke, oke. Sambil kita perhatiin dulu ya. Oke, ini green lasernya perlu kita upgrade supaya jangkauannya lebih luas, bisa kasih bantu-bantuan lah gitu ya guys ya, efek slow ya. Dan kita harus secepat mungkin upgrade Spider TV kita supaya cooldown-nya dia tidak selama ini ya. Ayo guys, bisa yuk upgrade 400 ya. Oke, upgrade dulu aja, nggak terlalu mahal untungnya. Oke, kita nabung buat upgrade Santa TV kita. Wah 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 wah, si catnya ini tebel banget guys. Wah wah wah, guys, tebel banget guys. Kayaknya ya udahlah, kita biarin lewat aja kali ya. Kita biarin lewat dulu aja, biarin. Harusnya aman deh ya. Aduh, sisa 100. Tidak. Nggak boleh ada yang lewat lagi kalau begini caranya, guys. Oke, kita harus cepat-cepat upgrade lagi. Spider TV kita butuh 600 ya. Ayo, ayo. Nice, upgrade dulu lagi 600. Oke, upgrade lagi deh, guys, Spider TV-nya ya. Biar aman dulu deh, guys. Nah, keuntungannya kalau Basapi pakai Spider TV, guys, dia ini tidak bisa di-stun dan dia bisa jalan-jalan ya guys ya. Itu dia bagus ya guys. Kenapa makanya Basapi bawa Spider TV ya kan. Oke, kita upgrade dulu aja ini 800. Oke, nice. Ayo terus-terus. Ayo kita upgrade dulu deh guys green lasernya ya, buat bantu-bantu supaya kasih efek slow. Ayo terus-terus. Nice. Oke, kita harus taruh green laser di depannya aja deh guys, supaya buat tameng ya guys. Ayo cepat green laser. Kita upgrade lagi. Nice. Ayo dong, kuat dong. Ayo guys, kita lihat ya. Aduh, bos toiletnya. Nice. Aduh, nih kok toiletnya ini nih menyebalkan dari tadi ya guys. Soalnya jalannya kenceng banget. Oke, kita upgrade dulu deh Spider TV ya guys, biar makin mantep dia ya. Oke, nice Spider TV. Oke, kayaknya kita taruh satu green laser lagi di situ guys, supaya buat tameng dulu aja lah ya. Tameng-tamengin dulu supaya mereka pada nembak-nembak dulu guys, supaya pada nyampe sini mereka udah tidak mengeluarkan ini lagi guys, tembakan-tembakan yang bisa bikin unit kita turun gitu kan. Ayo, nice banget. Upgrade lagi Spider TV kita. Sekarang butuh 6000. Mahal banget guys, 6000 ya. Oke, kalau begini, kalau butuh 6000, sepertinya Basapi harus taruh satu Spider TV lagi aja. Oke, begini. Nah, kita pakai 2 Spider TV dulu aja kalau gitu ya, guys. Soalnya kalau nungguin upgrade sampai yang ini, guys, itu mahal banget, guys. Oke, nice. Mahal banget, jadi takutnya nggak keburu, kita malah keburu tewas ya kan, bahaya. Nah, mantap. Dan kayaknya kita perlu pakai 2 green laser aja kali ya. 2 green laser di sini aja. Nice. Supaya kalau ada yang turu, kita bisa ya guys ya, bisa terus nge-slow ya kan. Nice. Begini, cakep. Ngomong-ngomong ini gede banget guys, Diamanted Titan ya. Jadi bisanya ditaruh di belakang-belakang sini nih. Nah, sini aja deh. Wow. Terbang dia. Wow. Wow, guys, lihat ini. Level satunya sekeren ini dia. Oke, upgrade dulu aja. Nice. Oke, guys, lihat guys. Level satunya dia bawa kapak, dia punya sayap, dan ini di bahunya. Wow, keren banget, guys. Beneran, Mbak Sapi nggak bohong. Ini unitnya keren banget, guys, penampilannya ya. Wow. Oke. Ya paling nggak Mas Sapi tidak menyesal ya beli dia ya. Mahal-mahal soalnya ya kan ya. Beli 10.000 diamond ya kan. Oke, kita upgrade dulu aja. Nice. Ngomong-ngomong dia belum nyampe ini loh. Wow. Tapi ngomong-ngomong dia damage-nya 30.000 loh level 1 guys. Jadi sekali gebuk sama dia itu langsung kelengar guys toiletnya ya. Jadi kayaknya ini ada bagusnya kalau kita cepet-cepet upgrade dia sih ya guys ya.
Oke, tapi belum cukup duitnya. Ya udahlah, Spider TV dulu aja. Kita upgrade satu, guys. Ayo, gebuk gebuk gebuk. Oke, boom! Wow, digebuk pakai kapak, guys. Dan dia efek bagusnya dia punya piercing, jadi paling enggak kalau yang dempetan gitu kena efek ya, guys ya. Wow, darahnya tebel banget, toxic skullnya. Tapi harusnya aman sih ya. Kita harus upgrade satu lagi, guys. Spider TV-nya enggak. Ini dulu aja, guys. 7500. Nice. Tapi kok range-nya belum nambah. Astaga, kenapa range-nya enggak nambah dia, guys? Ini gebukannya dia udah sakit banget sih. Tuh, sekali gebuk 50.000, guys. Bah, tapi berharap dia punya range-nya gede. Tapi ini kalau kita upgrade cuma nambah range 5 ya. Jadi kayaknya kita fokus aja sama Spider TV dulu aja. Nice. Ayo gebuk lagi. Nice. Nice, gebuk lagi. Nice. Wow wow wow, guys. Guys. Ini lumayan berbahaya. Kita tambah Spider TV aja. Oke. Nice, Spider TV. Oke, gebuk lagi. Gebuk lagi. Ayo upgrade lagi Spider TV-nya. Wow. Airplane-nya berbahaya. Oke, green lasernya berarti harus kita upgradein ya, guys ya, supaya kasih efek slow-slownya makin mantep mereka, guys. Nice, begini aja. Green lasernya kita upgradein, guys. Oke, upgrade, guys, upgrade Demented Titan-nya. Oke, wow, sekali pukul 125.000. Waduh, langsung meningsoy ya, guys ya. Di kapak dia sih langsung tewas ini, guys. Oke, upgrade lagi Spider TV-nya. Nice banget. Wow, lumayan terbantu sih ya, guys, sama si Demented Titan ini, karena ternyata dia besar banget ya. Dan ngomong-ngomong, ini dia berubah sih ya, guys ya. Tadi tuh di bahunya dia tuh kayak warna putih doang, sekarang jadi merah. Wih, kapaknya melayang, guys. Wih, dia masih mukulin sih, tapi kapaknya kayak melayang gitu sekarang ya. Gak tahu deh dia lagi ngapain sih itu ya. Cuman yang jelas dia jadi bagus kayaknya sih. Kalau Mbak Sapi tadi sempat baca deskripsinya ya, dia ini bisa pakai kapak, bisa pakai kayak panah gitu, guys. Nah mungkin kayaknya tuh. Kapaknya bisa jadi panah juga, guys. Tuh ya. Jadi kalau dari jarak jauh dia tembakin pakai panah. Kalau udah deket lingkaran yang kecil ini, baru dia akan tembakin, pukul pakai kapaknya dia, guys. Oke, kayaknya Mbak Sapi pengen upgrade sekali lagi, nabung dulu supaya nambah range-nya dia ya, guys. Ayo, dikit lagi. Nah, jadi gede kan, range-nya udah 65 sekarang. Oke nih, guys, ini udah mantep nih. Soalnya dia damage-nya 150.000 ya. Jadi ditembakin, guys, sama dia kan. Oke, cakep. Kayaknya kalau Mbak Sapi tambah satu lagi sih bakal lebih OP ya. Tapi kita bisa naruh di mana nih? Nah, di sini nih bisa. Oke, kita coba aja ya taruh di sebelah situ, guys. Nggak tahu nih dia bakal turu-turu nggak nih ya. Soalnya... Oke. Nggak apa-apa, kita coba aja. Turukah? Tidak, semoga aja tidak. Oke, nice. Wow. Dipanahin, guys, sama si yang belakang. Langsung ada efek-efek terbakarnya, lihat, guys. Wow, berarti ini bagus banget ya. Oke, kalau begini karena dia bagus banget, ini harus kita fokusin aja ya, guys ya. Spider TV biarin aja istirahat dulu. Kita fokus sama si Demented Titan-nya ini. Oh, berarti kunci keberhasilan kita ya, guys, kalau kalian bawa Demented Titan ini, yang penting kalian bertahan sampai kalian tuh bisa full upgradein si Demented Titan ini, guys. Karena kalau udah full upgrade, overpower banget. Udah wave 60 ternyata ya. Oke, ini dia wave penentuan ya, guys ya. Mbak Sapi pengen lihat nih, apakah ada bosnya? Wow, Astro Soldier toiletnya banyak banget. Ada Astro Toilet juga yang keluar. Ini apa? Large Astro ya. Oke, kita liatin ya, guys ya. Harus sih aman ya, guys. Karena kalau dia ini pasukan toiletnya pengen nembus, kita punya Demented Titan banyak banget sampai belakang. Dan masing-masing punya DJ ya. Oh iya, Mbak Sapi lupa, guys. Santa TV-nya kita jual aja ya kan, karena udah nggak kepake, udah wave terakhir. Nah, begini aja. Kita pasang aja di sini dan full upgrade. Nah, cakep. Wih, bosnya si Astro Duchess, guys.
Wow, Astro terbaru yang kuat banget guys, bosnya ya. Oke, cuman gak apa-apa, mau bosnya yang mana aja, Mas Api sudah siap ya. Soalnya kita punya Dementor Titan banyak nih ya. Waduh guys, waduh. Mereka dia udah berhasil nembus sampai daerah sini. Oke, kalau gitu Mas Api kalau udah lewat dari garis ini, Mas Api jual ya satu Dementor Titannya. Oke, lewat. Oke, lewat. Berarti kita jual satu. Kita pindahin aja di sini. Nah, dan kita upgrade aja. Wah, nggak bisa full upgrade, guys. Oke, teman. Let's go! Kita berhasil menangin, guys. Mode abismal ya. Map the Void. Pakai Demented Titan Kameramen, guys. Mantap! Yaudah guys, paling videonya sampai di sini dulu. Kalau kalian suka, jangan lupa untuk di like, komentar juga di bawah, dan di subscribe ya. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Bye!